Assalamualaikum dan selamat siang-siang. Okey, kat sini ada sebiji motor breakdown lah. Breakdown tak hidup. Okey, tak hidup. Kita di bateri kong, kita jumper lah. Jumper. Okey, start pun tak hidup. Okey eh. Okay, benda pertama yang kita kena check. Okey. Okey. Jangan sikit. Okey. Okey, macam ni kita akan check apa dia. Ni. Okey, kita akan check api. Ada ke tak ada api? Okay, pula tak ada api. Okay. Lepas tu, bila pula tak ada api, kita jangan buka lain-lain dulu. Okay, kita tengok bawah ni. Kalau korang perasan, okay, bawah ni dia ada 3 relay untuk api, 2 relay untuk lampu. Kau masalah nak kering ni. Yang tu key relay. Dia ada key relay, power relay dengan satu relay tak silap. Okey, relay 3 ni, yang 3 ni je. Okey, kau orang test ada api ke tak ada api. Okey, cara test dia macam ni. Ha. Kau orang tarik relay ni dulu, selok je. Okay, cara test dia, ni relay. Ni relay starter. Dia 3 relay. Okay. Korang on kunci, kau dengar. Okay, cabut benda ni. Lepas tu touchingkan dengan tak touchingkan. Kita jangan rapat sangat lah, dia akan lebunyi. Tekan sikit. Okay, kau dengar. Okay, maksudnya relay ni okay. Kita tengok lagi relay lain. Ini relay yang kedua. Pun sama. Okey, relay ni okey. Okey, kita lepas tangan lagi. Okay. Tengok relay yang ketiga. Dia ada 3 relay untuk api, 2 relay untuk lampu. Yang lampu jangan test, memang tak ada api. Okay, yang ketiga ni pula. Okey, tengok tak ada bunyi. Ha, maksudnya ada bunyi ketak-ketak-ketak, tak ada. Tak ada eh. Yang ni eh, relay ni eh. Okey, tak ada bunyi. Okey, kita tegur relay. Kita ambil relay satu. Ini diri lain. Okey. Dia tak selok lagi. Pasal tadi relay tadi dia tak ada bunyi. Okey. Satu. Ah, okey. Ada bunyi kan? Okey. Kita start ni. Dah start ni. Baru kita kemaskan. Jom sekejap, kita nak cek api sekejap. Sebelah sini. Kita cek api balik eh. Tengok. Tekan api. Nampak tak? Okey, sekarang dah ada api. Oh, ya. Sekarang ni bila kita kena breakdown ke, tepi jalan ke, kan, kat rumah ke, kita jangan panik lah. Kita check benda-benda ni lah. Okay, check dulu. Tengok cara nak check dia.
Benda rasa macam simple leh. Kita start. Ah, dah hidup. Okey, sekarang ni depan ni dia ada 3 relay api. Dalam ni yang saya selok tadi, relay api ni satu tak ada. Kalau korang tak ada relay spare ni, okey, korang tak ada relay ni, kau boleh pinjam relay lampu sebelah ni. Relay lampu ni pinjam satu sementara untuk kau sampai rumah je. Jadi masalah dia kat sini. Tanpa menggunakan sepanah, betul korang dah hidup. Dapat tu. Yalah, sebagai bermanfaat lah. Mengah. Mengah tolak motor. Okay. Okay, terima kasih. Itu sahaja nak kongsikan hari ni.